Halo semua, jumpa kembali dengan saya Dila Bareja dalam video tutorial C# Programming. Kali ini kita akan melanjutkan untuk materi array. Kali ini adalah yang array yang kedua kita pelajari adalah multidimensi array. Apa itu multidimensi? Saat ini kita melihat, saat ini hanya untuk satu dimensi array. Bagaimana cara membuat multidimensi? Yaitu dengan saya membuatkan tanda koma seperti ini. Ini adalah multidimensi array ya, dengan saya untuk b ya, tipe data sama ya. Nah, yang menjadikan perbedaan multidimensi, kita dapat membuatnya menjadi, katakanlah kita akan buat nilai ganjil genap ya, 1, 3, 5, 7, 9, kemudian di dalamnya seperti ini. Ini adalah multi dimensi array dengan dua baris, yaitu dengan baris ke terdiri dari dua baris, 1, 2 ya, dengan isi atau dengan kolom sebanyak 5 kolom. Jadi saya contohkan ya dengan ini Excel, ini akan lebih mudah. Kita katakanlah di sini kita memiliki baris dan kolom ini, maka sini ada 1 ya, kemudian di sini adalah 3, 5, 7, 9, 2, 4, 8, 0. Nah, ini adalah array dua dimensi ya, seperti ini. Ini adalah baris pertama, baris kedua, seperti itu. Baris pertama, baris kedua ya. Kolom pertama adalah 1, 2, kolom kedua 3 dan 4, kolom ketiga 5 dan 6, nah dan selanjutnya. Kemudian untuk yang perlu diingat bahwa dalam array untuk menampilkan dan melakukan perubahan itu menggunakan indeks, dan indeks selalu dimulai dari 0, sehingga ini adalah memang ada dua baris, tetapi menghitungnya adalah baris ke 0, baris ke 1, seperti itu. Sehingga kita dapat melakukannya dengan cara menghitung dari 0, baris ke 0, baris ke 1. Kolom ke 0, kolom ke 0, kolom ke 1, 2, 3, 4. Kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan? Kalau di sini kita untuk A, kita tahu caranya dengan 0 ya, seperti ini. Lalu bagaimana dengan cara menampilkan untuk yang B di sini, multidimensi? Kita bisa menampilkan dengan memberikan koma ya. Ya, seperti kalau kita lihat sebelumnya, jika saya memberikan 1 saja maka error karena harus diberikan tanda koma di sini. Jika saya memberikan 0,1 maka baris ke 0 ya, ini adalah baris, depan adalah baris dan berikutnya adalah kolom. Jadi urutannya adalah baris dan kolom. Baris ke 0 ini adalah baris ke 0 dan kolom ke 1. Kolom ke 1 maka menghitung mulai dari 0, 0, 1. Maka muncul angka 3, seperti itu. Oke, kita akan tes untuk yang B. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian jika saya buat jadi kolom ke 1, baris ke 3, baris indeks 1 dan kolom indeks nomor 3. Baris 1 adalah 0, 1. Kolom ketiga 0, 1, 2, 3. Maka akan muncul angka 8. Ya, seperti itu.
ditentukan di mana letak baris dan kolomnya. Dapat dibuat sendiri seperti itu. Di sini saya akan menampilkan tampilan seperti pada Excel sebelumnya, yaitu dengan for. Kita akan membuat perulangan, ya. Membuat perulangan untuk seperti di situ. Contohnya begini, for integer x. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kalau kita menggunakan aha, ya, maka kita dengan len untuk mengambil jumlah elemen. Lalu bagaimana dengan b yang multidimensi? Jika multidimensi, kita tidak bisa dengan menampilkan seperti ini, atau kita tidak bisa menggunakan length, tapi kita dapat menggunakan b, ya, b kemudian get length. Nah, di sini kita fasilitasnya adalah get length, karena di sini pakai get set, ya, seperti itu yang disediakan oleh .NET framework, sehingga kita akan menggunakannya dengan dimensi keberapa. Ini akan kita masukkan di dalam get length ini. Nah, di sini adalah dimensi yang ke baris atau baris, ya, baris yang kita masukkan di sini. Ini adalah baris yang ke 0. Maka kita masukkan nilai yang ke 0. Kemudian di sini ada x++. Berikutnya akan berulang kembali untuk mengambil nilai yang ke baris yang ke 2 atau indeks yang ke 1. Ya, ini pemahaman dari sebuah antara indeks dan elemen ini cukup membingungkan, ya, antara indeks. Tetapi kita perlu mengerti, ya, ini saya menggunakan y karena ini harus diberikan pada variabel yang berbeda untuk perulangannya. B, saya akan panggil get length juga untuk yang ke 1. Seperti ini, y++. Di sini saya akan menampilkan B, ya. B yang ke x, y, karena kita memiliki dua variabel, ya. Ini kan kalau mau menampilkan harus dua, menyebutkannya harus dua. Y yang ke atau x yang ke 0, indeks yang ke 0, dan y indeks yang ke 0. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kita coba dulu gimana hasilnya. Nanti kalau mungkin tampilannya kurang baik, kita bisa melakukan perubahan. Kita coba dulu. Oke. Ternyata kita cukup berjalan. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0. Sesuai, sudah, urutan. Tapi kita akan menggunakannya dengan, kita akan turunkan satu baris. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, kita sudah. Oke. Saat ini kita setelah mempelajari untuk array multidimensi. Kita juga dapat mempelajari, kita telah mempelajari properti-properti dari array, ya. Ini ada multidimensi, ya. Saya ingin mencoba membuat bagaimana jika lebih dari dua dimensi. Karena array multidimensi, kita tidak bisa menambahkan satu lagi di sini. Ya. Kalau kita tambahkan, misalkan katakanlah saya memiliki angka 13, 15, 17, 19, 11, misalkan seperti ini, ya.
Ini artinya bahwa saya membuat tiga baris, ya, yaitu baris ke 1, 0, 1, 2, ya, dengan kolomnya adalah jumlahnya ada 5, seperti itu. Ini bukan tiga dimensi, ini adalah masih di dalam dua dimensi, ya, karena hanya terdapat baris dan kolom. Bagaimana, apa perbedaannya antara dimensi di sini? Oke, saya akan membuat tiga dimensi. Oke, cukup bisa diperhatikan di sini. Ya, ini cukup kompleks ya untuk membuat tiga dimensi di sini karena dengan dua koma, ya, seperti ini. Ya, dengan dua koma. Kita bisa memberikan spasi ataupun tidak spasi. Ini sama. Jika diberikan juga boleh. Saya akan diberikan untuk yang C. Untuk yang tiga dimensi. Di sini saya akan pertama membuatnya dalam kurung satu dulu di luar, ya. Kemudian membuat dalam kurung lagi, ya. Nah, di dalam kurung sini, ya, ini ada ini artinya satu, ya, seperti itu. Coba saya buat dulu, cukup membingungkan juga. 1,3 sini, ya, ini kemudian saya berikan tanda begini, kemudian 5,7 saya berikan tanda ini. Ini untuk dimensi atau baris yang ke 0. Kemudian di sini saya berikan koma 2,4. Ini untuk membuat urutannya supaya berbeda, ya. Kemudian 0,8. Apa yang salah? Nah, yang di sini saya harus menambahkan tandanya. Nah, okay. Karena kalau dibuka harus tutup di sini. Oke, okay. Nah, ini adalah contoh untuk tiga dimensi. Ini adalah tiga dimensi. Bagaimana cara menampilkan tiga dimensi di sini? Ya, tiga dimensi di sini. Ini saya tutup dulu, ya. Saya kembalikan, saya normalkan kembali. Jadi akan lebih mudah nanti pemahamannya. Ini adalah baris dan ini adalah kolomnya. Ini adalah baris dan ini adalah dimensi yang di dalamnya. Oke, ya. Saya akan memanggil untuk ini saya akan berikan tanda dulu. Ya, saya berikan komen dulu, ya, supaya tidak. Kemudian di sini console.writeline untuk A. Oh, sorry, untuk C 0,1,0. Yang ke-0, ya, ini, ya, apa ini? Kalau udah baris atau di dalamnya, ya, ini pertama, kemudian ini yang kedua, yang pertama, yang kedua, seperti itu. Jalankan ini maka muncul angka 5. Nah,
0, yang ke ini adalah yang ke 0. Kemudian ini yang ke 1 baris ya. Ini adalah baris. Ini juga di dalamnya juga baris, baris, kolom. Jadi baris, baris, kolom. Seperti itu. Baris yang ke 0, 1 ya. Kemudian baris lagi yang di dalamnya yaitu baris ke 1, 0, 1 dan kemudian baris yang ke 0 yaitu 5. Seperti itu. Bagaimana jika saya ingin menampilkan angka 4? Angka 4 ini adalah pertama di sini adalah baris yang ke 1. Oke, saya akan membuatnya yang ke 1. Kemudian ini adalah baris yang ke 0, 1, sorry, baris yang ke 0, ya, ini juga baris yang ke 0, karena ini ada dua baris. Ya. Kemudian untuk kolomnya adalah kolom yang ke 1. Ya, jadi jika ditampil jalankan maka hasilnya adalah 4. Ya, gitu. Oke, nah ini adalah multidimensi. Ya, cukup bisa dibilang jelimet ya istilahnya. Oke, kita belajar array 101 ya. Ini adalah multi dimensi dari sebuah array. Kemudian kita akan mempelajari dari properti atau array ya. Jika itu sebuah kita aktifkan kembali, saya akan membuat atau memanggil properti-properti pada array ya. Kita akan memanggil atau console.writeLine untuk A ya, variabel atau array A ini nilai yang rank. Kita akan memanggil nilai terbesar, nilai atau ranknya itu berapa? Adalah 1 ya harinya. Atau rank ini adalah dimensi. Dimensi. Jika saya memanggil untuk yang B console.writeLine untuk dimensi yang B rank ini adalah, maka hasilnya untuk yang B ya. Ini maka ada dua dimensi. Kemudian untuk yang ke 3 di sini console white line C rank. Oke. Dimensi yang keberapa ini? Jadi kita mau mengetahui berapa dimensi yang ada pada C ini. C ini memiliki 3 dimensi ya. Seperti itu. Kemudian kita memiliki length ya. Length di sini kita dapat tahu berapa jumlah array-nya. Ada 5 ya. Sorry, ini tertutup di sini. Saya akan panggil ya satu per satu untuk length yang A ini ada 5. Kemudian berapa length yang untuk yang ke B? Untuk B ini memiliki berapa length? Oke. Nah, length pada B kita waktu membuat perulangan di sini menggunakan get length. Ya. Apa bedanya dengan length? Kita lihat di sini bahwa B akan menampilkan keseluruhan jumlah array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi jika kita memanggil dengan get length, get length yang ke 0, ya, maka akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Menyesuaikan dari jumlahnya. Ya. Ini adalah dari array itu sendiri. Itu juga dengan get length yang ada di sini juga sama. Get length ini akan memanggil yang ada di dalamnya.
Selanjutnya untuk properti yang berikutnya kita juga dapat menggunakan max. Dengan max di sini artinya saya akan pakai yang A di sini. Nilai terbesar. Berapakah nilai terbesar keseluruhan nilai? Ya, ini karena belum di ya. Saya harus memasukkan using ini ya. Kita harus menggunakan system link. Jika ini sudah diaktifkan, maka max ini sudah dapat dijalankan. Untuk A max, maka berapa nilai terbesar dari array? Ya, seperti itu. Maka hasilnya adalah 9. Oke ya. Kemudian kita juga dapat memanggil nilai untuk nilai terkecilnya. Berapakah nilai terkecil untuk array yang ada di dalam A? Ya, array A ini berapa nilai terkecilnya? Maka muncul. Kemudian kita juga dapat melakukan ini cukup. Kita tadi menggunakan perulangan untuk melakukan penjumlahan. Nah, kita juga dapat melakukan penjumlahan dari dalam method, yaitu dengan sum, langsung dengan menjumlahkan tanpa melakukan perulangan lagi. Ini adalah method yang disediakan oleh .NET Framework untuk melakukan penjumlahan keseluruhan di sini. Yeah. Kita tidak perlu lagi menggunakan for lagi, for each lagi. Kemudian di sini kita setelah mempelajari dari array ya. Ya. Ada satu lagi. Oke, semua sampai di sini video tutorial tentang multidimensional array dan sampai jumpa pada video array yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dan